Bantu doanya kawan-kawan. Siapa sebenarnya? Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini saya akan membagikan 5 cuplikan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Pastikan lampu di kamar Anda mati, gunakan handset, siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video menyeramkan pertama ini berasal dari channel Sapam Explore. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang dimana memperlihatkan pada saat itu dia mencoba menelusuri salah satu lokasi yang dimana baru saja ditemukan mayat seorang wanita. Penelusuran pun dilakukan dan tak lama setelah itu dia dikagetkan dengan penampakan mengerikan yang berdiri tepat di hadapannya. Dan tak lama setelah itu dia pun berlari menjauh. Dan selang beberapa saat temannya pun datang dan mencoba untuk membantunya untuk menelusuri hutan tersebut. Dan disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Simak videonya. Bisa lihat ya di video yang sebelumnya. Itu beneran sosoknya itu bahaya karena dia tuh ngejar ya. Biasa itu nggak ngejar. Ini saya nggak tahu kenapa, makanya kita ini coba interaksi ya. Kita coba. Ini bisa dilewatin nggak sih? Bisa ya. Cuma semak-semak kecil ini. Enggak bawa ini ya? Hah? Saya lupa bawa parang juga. Aduh. Bisa gak? Bisa, bisa. Aman ya? Ini jalan yang tadi ya. Ini jalan yang saya lewatin tadi. Dari tadi. Iya, patokannya pohon ini kan. Allahu Akbar. Itu suara. Allah. Dari atas. Suaranya dari atas. Kamu dengar juga enggak? Dengar. Jelas betul itu. Ketawanya jelas betul loh. Ini suara apa sih ini? Allahu Akbar. Kamu percaya sudah kan? Awas jangan terlalu. Ntar berat bahuku. Berat bahuku. Pak, kamu fokus. Hah.
cari kayu. Kamu fokus ya, kamu jangan anu ya. Anu, bauku berat. Berat. Kamu fokus. Ayo berat, gak tahan ya. Mana jalannya? Mana jalan? Video menyeramkan kedua ini berasal dari pemburu hantu lensa gaib, yang dimana pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu lokasi yang paling terkenal angker di sana. Penelusuran pun dilakukan, dan tak lama setelah itu dia dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang berdiri dari kejauhan. Simak videonya. Lihat gak? Lihat gak? Hasbunallah limallaki limam maulawani manasir wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya muhawil khali khalan wa muhawil akhwali khalan. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Stop. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia melakukan penelusuran, tiba-tiba muncul penampakan sosok pocong yang berdiri dari kejauhan. Dan ketika dia mencoba mendekatinya, tiba-tiba sosok pocong tersebut menyerangnya. Sontak dia pun panik dan berusaha menjauh dari sosok tersebut. Penelusuran pun dilanjutkan, dan selang beberapa saat dia kembali dikagetkan dengan penampakan pocong dengan wajah yang mengerikan. Coba perhatikan. Bantu doanya kawan-kawan. Allahu Akbar. Siapa sebenarnya pocong ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bantu doanya kawan-kawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sebenarnya dia sehingga dia itu takin matanya putih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matanya putih. Bantu doanya kawan-kawan, kita tutup matanya, kasihan dia. Matanya putih pocongnya, subhanallah. Gambar jelas gak? Gambar jelas gak? Kita aja interaksi dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar tenaga pocong, pocong. Allahu Akbar. Video menyeramkan selanjutnya ini adalah rekaman mengerikan dari seorang warga yang dimana pada saat itu dia mencoba membantu beberapa warga untuk mencari seorang anak kecil yang hilang di tengah hutan. Dia pun mencoba memanggilnya, dan selang beberapa saat anak kecil tersebut tiba-tiba muncul di tengah hutan. Coba perhatikan. Ya Allah, sembuhkan anak. Ikam makan anak. Teman-teman. Ikam makan anak. Ya Allah. Ya Allah, kakak anak. Selamat kakak anak. Ya Allah. Ya Allah, nak. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, nak. Ya Allah. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia menelusuri hutan tersebut, salah satu warga di sana berhasil menemukan anak tersebut yang berada di tengah pepohonan. Terlihat jelas anak tersebut seperti linglung dan tak menyadari apa yang terjadi. Banyak yang beranggapan bahwa anak tersebut disembunyikan oleh sosok penunggu di sana. Ya Allah, sembunyikan anak.
Ikam makan dah. Teman-teman. Ikam makan dah. Ya Allah. Ya Allah kak kena. Selamat kak kena. Ya Allah. Nah. Launan le, launan le, launan tu kau mereh. Ya Allah. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari channel Story Penjelajah Alam. Yang dimana pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu bangunan yang berada di tengah hutan. Di situ dia bercerita bahwa warga di sana sering dikagetkan dengan penampakan sosok yang berada di area tersebut. Penelusuran pun dilakukan dan tak lama setelah itu dia dikagetkan dengan kejadian mengerikan ini. Coba perhatikan. Kok ngeblur? Tuh itu jauh banget guys ke sana guys. Saya kalau jalan kaki gak kuat guys, itu soalnya nanjak-nanjak itu ke tengah hutan, asli hutan itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tuh kayaknya sengaja dikumpulin buat dijual ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia melakukan penelusuran, dia dikagetkan dengan adanya suara aneh dari bangunan tersebut. Dan selang beberapa saat, dia kembali dikagetkan dengan sosok aneh yang tiba-tiba menariknya. Sontak dia pun panik dan lari ketakutan. Coba perhatikan. Akbar guys, astagfirullahaladzim. Tadi saya lihat ini loh, ada putih-putih loh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Apa ya tadi ya? Halo kah? Halo kah saya kah? Mungkin saya halu guys. Apa tuh? Halo? Tapi gak ada guys. Mana tak? Video menyeramkan kelima ini berasal dari pemburu hantu asal India, yang dimana pada malam itu dia dan temannya mencoba menelusuri salah satu bangunan yang paling terkenal angker di sana. Di situ dia bercerita bahwa tak ada satupun yang berani memasuki bangunan tersebut. Dia pun penasaran dan mencoba mendekati bangunan tersebut. Tiba-tiba muncul penampakan aneh dengan mata yang menyala. Coba perhatikan. Ye dek, ajib sih wajar ye. Hah? Esa lag raha hai koi iske matlab dhadkan, bhai tezi se dhadkan ki awaaz aa rahi hai bahar tak. Haan yaar. Bilkul ho. Idhar to idhar. बच्चा है इसका कि मतलब उसके साथ बच्चा भी है पुराई होय पुराई होय seperti yang kita lihat tak lama setelah dia menelusuri bangunan tersebut tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan aneh yang muncul di atas bangunan tersebut. Sontak dia pun panik dan berusaha untuk menjauh dari lokasi tersebut. Namun jika diperhatikan kembali, terlihat jelas sosok tersebut memiliki mata yang menyala dengan bentuk tubuh yang aneh. Sontak dia pun panik dan lari ketakutan. Dekhi aap kaun ho? Nendar, woh 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 samne. Bhai. Haan. Bhai samne. Woh! Oh tere bhai. Bhai aram se. Woh! Oh tere bhai. Bhai aram se. Bachche idhar. Aap iske piche. माफी चाहता हूँ आपसे, हमारा कोई मकसद नहीं इतनी रात को आपको परेशान करने का। ओ भाई ओए, ओए भाई ओए, ओए भाई ओए, ओए
Oh, my God.